Kedekatan Indra L. Brugman dan Soraya Abdullah memang tengah menuju ke jenjang serius. Dan keseriusan Indra untuk membina masa depan bersama wanita bercadar inilah yang membuat anak-anak Soraya tak sungkan memanggil Indra dengan sebutan Abi atau Ayah. Ada anak-anak manggil Abi, masa saya bilangnya lain di situ? Ya, saya apa adanya. Dan saya rasa beliau juga apa adanya. Kita sering upload foto bareng di media sosial. Iya, dan dia tuh selalu ada ketika aku tuh momen aku jatuh banget. Aku yang benar udah gak ada harus percaya siapa, harus pegangan gimana. Ya aku paham aku punya Allah yang biasa segalanya, tapi secara manusiawi kita butuh nilai-nilai support dari teman yang memang harus secara verbal gitu loh. Di situlah momennya banget gitu loh. Dan Indra memang telah jatuh hati dengan Soraya. Bahkan keseriusan cinta Indra ini telah ditunjukkan sebelum dirinya resmi menjalin asmara dengan Soraya. Kala itu Indra hadir memberikan dukungan serta perhatian saat Soraya membutuhkan. Tak hanya itu, Indra pun setia menjadi teman curhat dan diskusi bagi Soraya. Setelah saya berhijrah, terus saya pergi kemana-kemana, beliau tuh selalu kontak saya gitu. Kamu sekarang di mana? Posisi kamu gitu, gimana anak-anak, apa semuanya, beliau selalu begitu. Ya istilahnya care sebagai teman sahabat dekat gitu. Terus sering tukar pikiran, ini aku harus kayak gimana ngadepin yang ini, terus aku begini mana. Jadi ya beliau banyak ngasih masukan, tapi itu masih jalannya ya banyak urusan bisnisnya lah gitu loh. Terus secara teman apa kan banyak aku yang udah 9 tahun aku gak bergaul lagi kan di Jakarta, terus bergaul lagi, jadi banyak hal dah aku sering nanya sama beliau gitu. Kita mengalir begitu aja loh, gak ada yang sampai satu titik di mana kita tahu ini bukan suatu yang biasa lagi.